Neng. Iya, Kang. Keren kan di belakang, Neng? Bagus banget, bagus. Gedungnya lucu ya? Iya. Keren ya? Neng. Ini gimana ya? Ini ngomongin masalah ini lagi ya. Bagus. Tapi kita break dulu sebentar ya. Hah? Kita ngopi-ngopi dulu. Ah, ngopi-ngopi? Iya, sebentar ngopi doang. Ngopi. Emang di sini tempat ngopi tempatnya bagus banget kayak ini tahu, kayak istana. Keren ya? Heeh. Ya udah, di dalamnya lebih indah lagi. Selamat, Mbak. Selamat apaan, Kang? Ya terserah dia mau selamat apa, kek. Mbak. Cappuccino enak kayaknya ya. Masih ya. Oke. Okay. Kirimin aja. Siap. Bentar. Ini. Kok malah foto-foto, Kang? Nah. Kang, saya kirim itu. Tahan dulu, liatin dulu. Ini sih. Nah. Di sini syaratnya kalau pesan kopi, Hah? Kirim foto dulu, Neng. Oh, gitu. Berarti Neng juga harus kirim foto gitu maksudnya? Lo mau juga? Mau, Kang. Oh, yaudah. Neng pengen ngopi. Sini. Biar gak ngantuk. Sini, mana diam. Biar para pengunjung sejati tahu ya lo seperti apa ya nanti ya. Iya, iya. Diam. Nih. Nah, udah. Saya bagus kirim, ya? Mbak. Oh, iya. Ada. Bagus ya, Mbak. Foto Neng bagus ya. Bagus ya. Oh, cantik bagus. Ya, cantik ya. Terima kasih, Mbak. Ya udah, tunggu di sana ya. Keren kan? Ih, Kang Pepe kok curang sih, piannya mana? Nanti lagi dibikinin, Neng. Kang, piannya mana? Kan perlu proses. Coba dulu ya. Aduh, Neng luar biasa, Neng. Apa, Kang? Kopi. Cappuccino. Cappuccino. Ini ada sesuatu ada. Yang biasa kita temukan. Iya. Yang sering dari dulu kala itu sudah ada. Ini namanya. Ntar ujung-ujungnya Madura nih. Kasapa. Kasapa cik keripik singkong. Tapi di sini. Ada kayak nah, mozzarella cheese. Sudah dimodifikasi dengan menggunakan ada cheese. Ada daging cincang ini ya. Dan ada satu yang tidak meninggalkan identitas kita, Neng. Ada. Rawit. Nah. Rawit. Itulah. Itu memang Indonesia banget, Indonesia. Ciri khas Indonesia. Kalau nggak pakai rawit, kurang nampol, bro. Coba ya. Neng. Kalau dikapain namanya nachos. Cuman ini diangkat, Neng. Maksudnya. Jadi anak. Bukan diangkat jadi anak, diangkat ke atas. Oh iya. Ini dipadu padan dengan yang lebih istimewa. Eh, punya lu nih, Neng. Mana punya tuh, lihat hasilnya. Eh, keren banget tuh. Wih, keren kan? Itu kenapa cuma hidung sama bibir ya? Itu sama baju, rambut. Mata Neng mana, Kang? Udah segitu keren, Neng. Ih, tetep yang Neng gak boleh kelihatan ya. Itu bagus itu segitu. Sampai dikopi aja, ya ampun, Kang. Gitu amat yang nyari duit ya. Keren ya? Nah, pengunjung sejati inilah bentuk Neng sebetulnya tuh. Padahal cantik loh ya. Ah, dia udah merasa dirinya cantik. Apanya, Kang? Itu gambarnya maksudnya. Kok ada mukanya? Tapi bagus. Keren ya. Tapi keren kan? Enggak. Dia akuin ini, lihat. Jangan-jangan mesinnya sensitif ya sama Neng juga ya? Enggak, ini ya? Emang begitu, Neng. Bagus begitu, udah lah. Ah, udah Neng minum sini, mah. Sama ini mah nggak pakai sayang, orang nggak ada ininya mukanya. Bagus, Neng, udah. Neng, gue sih denger-denger nggak cuma ini doang, Neng. Ada suara. Soalnya apa, sepi kan? Banget ya. Tahu makanin itu doang. Iya. Wow, lo. Malam, Kak Febi. Malam, Pak. Aduh, Pak sini, Pak duduk, Pak sini, Pak. Ini pertama ini deh, Pak. Ini nanti kita bahas. Sekarang saya ingin bertanya tentang ini. Ini inovasi yang sangat luar biasa. Ya. Luar biasa kreatif. Boleh diceritakan sedikit tentang ini, Pak? Mungkin sudah banyak orang menggunakan latte art, yang bentuk macam-macam, ya. Formnya. Iya, betul. Nah, betul. Kita mau bentuk yang beda di mana bahwa foto kita sendiri yang di situ. Mas, selanjutnya kita ngebahas sedikit tentang bangunan. Romantis ya? Romantis dan apa coba, Neng? Unik. Unik.
konsep apa nih dari bangunan sendiri nih, Mas? Sekarang ini konsepnya kita menamakan Floating Coffee Avenue. Makanya kita juga hadirkan makanan-makanan yang unik. Seperti kayak kopi sapi, kasava chos, brisket. Kasava chos? Kasava chos. Lanjut ke sini. Ide dari mana tiba-tiba menggunakan kandang burung? Untuk brisket ini, konsep makanan adalah sebenarnya kita hadirkan untuk hybrid. Jadi, jadi antara waktu lunch time sama dinner, itu ada waktu di mana kadang-kadang kan kita butuh makanan yang dingin-dingin. Oh iya. Kita cantik, kita hadirkan seperti ini. Ada sate. Pake mie ini tuh mini ya? Sate. Tusukannya juga mini ya? Chicken satay. Ada kopinya juga. Itu, ada gambarin lagi. Itu putih. Oh, jelly. Ya, Mas Pipi, kalau saya sarankan makannya dengan pudingnya, dengan flannya, sama biji kopi. Pudingnya, biji kopinya dengan flannya ini ya. Flannya makan juga. Bersama. Bersama-sama keluarga. Punya Sejati, penggemar kopi, buat gue ini luar biasa. Mau coba yang mana, Neng? Itu depannya Kang Mepi. Burger. Saya coba ini dulu ya, Mas ya. Burger. Bagi, bagi, bagi. Ini ya. Nah, coba ya. Neng. Ya, Kang. Burgernya? Ting. Ting, 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 ting. Apa di dalam ini, Mas? Di dalam ini selain ada bumbu dari patty itu sendiri dan sayur yang dalamnya, kita ada rasa taste coffee. Ya, sesuai dengan konsep restoran kita juga kan ada coffee ya. Jadi memang kita mencoba untuk market dinamakan yang namanya Abuela Coffee Burger. Ini ada apa di sini, Mas? Itu, ya itu mini burgernya. Ini sama juga berarti sama itu? Beda, ini yang menggunakan barbecue sauce. Oh, barbecue sauce. Kita coba ya. Patty-nya luar biasa. Ini roti apa ini, Mas? Itu gandum. Pantesan. Masuk kandang. Ada apa lagi, Mas? Nah, itu yang sweet-nya. Sweet, sweet, sweet. Banana kroket. Banana. Oh, setelah makannya kita melesat ke atas. Kroket. Ini pakai tumpun. Tapi it's okay, gak apa-apa. Biasa gitu. Kang Pepi biasa pakai tangan, soalnya tangan selalu bersih. Nah, ini Kang Pepi pakai biji kopinya juga. Rasa pisang. Dibikin kroket tadi ya, manis-manis, khas pisang tetap. Tapi ada sensasi lain begitu kopi masuk dan ada rasa kayak ada karamel-karamel gitu ya. Yep. Luar biasa. Luar bi? Yes! Oh iya, Kang Pepi, saya mau kasih satu minuman yang unik juga. Belakang ini, okay. Kita kasih Red Velvet. Red Velvet? Frappe. Frappe. Nah ini, ada cheese-cheese-nya. Kita kasih, ya semua Red Velvet sama saja. Untuk minumannya, cuma di atasnya kita kasih cheese. Saya coba ya, Mas ya. Silakan, Mas. Lagi Mika? Enak, oh. Gurihan? Perfecto. Terjadi sensasi lain pada saat diaduk, Neng. Jadi si krim yang di atasnya itu dengan taburan cheese, sampai dengan red velvet, menghasilkan suatu kombinasi yang sangat perfecto. Luar biasa. Perfecto. Mas, tapi Neng penasaran yang di depannya Kang Pepi itu apa ya? Ini? Ha-ha. Itu teh. Kok tinggi banget tehnya? Ya, teh ini temannya dari Red Case. Jadi cara minumnya coba kita diangkat. Oh, itu gelasnya. Ya. Ya ampun. Oh, ini. Mas, lihat yang warna putih, itu yang ketiga kita bilang Abuela Cafe. 1, 2, 3. Abuela Cafe. Hitungan ketiga, lihat-lihat saya ini, okay. Kita ucapkan salam punya. 1, 2, 3. Oke, Bud. Oke, Bud. Ding, ding, ding. Hidup punya. Hidup punya. Ngunyah, 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 ngunyah.